Perjalanan rombongan kami dari Kota Fatima di Portugal ke Kota Santiago de Compostela di Spanyol melalui Kota Porto dan menyusuri pantai, dan tibalah kami di kota pelabuhan bernama Vigo di Spanyol untuk makan siang. Kota yang akan kami kunjungi, yaitu Kota Santiago de Compostela, merupakan situs warisan dunia UNESCO, di mana di dalam kota itu terdapat sebuah katedral besar yang bernama Katedral Santiago de Compostela. Santiago merupakan nama versi Spanyol dari Santo Yakobus, anak Zebedeus, yang menyebarkan ajaran Yesus di sepanjang semenanjung Iberia, yaitu di negara Spanyol dan Portugis. Katedral Santiago de Compostela dibangun di atas makam Santo Yakobus Agung, Rasul Yesus Kristus, yang sudah menjadi tempat ziarah Katolik yang penting sejak abad ke-9. Bangunan katedral ini mempunyai gaya arsitektur campuran Gotik, Romawi, dan Barok. Katedral Santiago de Compostela merupakan titik temu dari berbagai rute ziarah kuno di Spanyol yang dinamakan dengan Camino de Santiago atau The Way of St. James. Camino de Santiago mempunyai 5 rute utama dari lokasi yang berbeda, yaitu yang pertama, Camino Francis, yaitu perjalanan dari Prancis. Yang kedua, Camino Portugis, yaitu perjalanan dari kota Porto, Portugis. Yang ketiga, Camino Primitivo, di mana perjalanan dimulai dari kota Oredo. Dan Camino Inglés, itu perjalanan dimulai dari kota Ferrol dan A Coruña, serta Via de la Plata, yang dimulai dari kota Seville, Spanyol Selatan. Hari sudah malam, tibalah saatnya kami makan malam dengan menu-menu khas kota Santiago de Compostela di hotel tempat kami menginap, yaitu Hotel Santiago Plaza.